Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas virtual LAN atau biasa kita singkat dengan VLAN. VLAN atau virtual LAN adalah sekumpulan perangkat yang ada di satu atau lebih jaringan LAN dan dikonfigurasikan oleh perangkat lunak sehingga dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, seolah berada di dalam saluran yang sama. Nah, fungsi dari VLAN sendiri ialah mengakomodir konfigurasi pada jaringan komputer fisik menjadi beberapa domain siaran. Nah, meski memiliki domain siaran yang berbeda, jalur yang dihasilkan oleh VLAN masih melewati perangkat penghubung yang sama, biasanya dikonfigurasikan dengan Cisco. Nah, langsung aja kita praktek buat topologi seperti ini di Cisco Packet Tracer. Kita hapus dulu. Langsung aja kita pilih switch, pilih yang 2960, pilih satu di sini, lalu tambahkan 4 PC. Jika ingin cepat, klik aja CTRL tahan, baru klik PC-nya. Tambahkan 1, 2, 3, 4. Lalu pasangkan kabel menggunakan automatic cable aja ke arah PC nya. Nah, agar cepat juga klik atau pencet dulu CTRL, baru klik kabel. Nah, setelah itu langsung aja kita ke konfigurasinya, yaitu cara menambahkan VLAN di switch. Yang pertama kita masuk dulu ke mode global config, klik switchnya, langsung klik CLI. Langsung aja masuk ke mode global config, enable config. Nah, cara menambahkannya itu langsung aja ketik aja komennya, yaitu VLAN 10. Nah, maka dia akan langsung terbuat VLAN 10. Langsung lagi ketik lagi VLAN 20, maka dia langsung terbuat juga VLAN 20 nya. Nah, lanjut kita buat dulu, ketik aja VLAN 10, langsung ketik lagi VLAN 20. Nah, untuk mengeceknya apakah VLAN sudah terbuat atau belum, kita exit dulu atau kita singkat bisa EX, langsung dia ke mode global config. Nah, ketik aja langsung USH VLAN. Nah, bisa dilihat teman-teman, VLAN 10 sudah terbuat, VLAN 20 sudah terbuat. Nah, lanjut kita konfigurasi memasukkan interface ke dalam sebuah VLAN. Nah, caranya seperti ini teman-teman, ketikkan interface nya dulu, lalu ketik command switch port mode access, lalu ketik switch port access VLAN. Nah, terserah VLAN 10 atau VLAN 20, itu tergantung teman-teman settingnya gimana. Kita langsung aja contohkan switch, enter, silakan interface 0/1. Di sini kita akan masukkan ke VLAN 10.
langsung aja ketik INT atau interface FA0/1, ketik aja langsung switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, enter. Nah, sekarang coba kita cek lagi apakah interface FA01 sudah masuk ke VLAN 10 atau belum. Langsung aja ketik command-nya do shvlan jika di mode global config. Kalau di mode prevalence, langsung aja ketik shvlan. Bisa dilihat teman-teman, interface 0/1 dia sudah masuk ke VLAN 10. Nah, lanjut kita masukkan interface yang lain ya. Kita masukkan interface FA0/2 switch port mode akses switch port akses VLAN, kita masukkan ke VLAN 10 lagi untuk interface FA02. Nah, langsung kita masukkan interface FA0/3 dan 0/4 ke VLAN 20 ya teman-teman. Untuk caranya, set dulu, kita pakai cara cepat sekarang. Ketik aja INT RA, maksud RA di sini ialah range interface plus ethernet 0 per. Karena range, maka langsung aja ketik 3 sampai 4. Nah, ini maksudnya range-nya. Interface range versus interface FA 0 per 3 sampai 4. Nah, jadi dia langsung berbarengan. Langsung aja ketikkan switch port mode akses switch port sorry akses VLAN 20. Nah, exit aja sekarang. Langsung aja kita cek apakah interface FA0/2 sudah masuk ke VLAN 10 dan apakah interface FA0/3 dan FA0/4 sudah masuk ke VLAN 20. Langsung aja kita cek, masuk ke mode global config. Langsung aja kita ketikkan do shvlan. Nah, bisa dilihat teman-teman, interface FA02 sudah masuk ke VLAN 10 dan interface FA0/3 dan 0/4 dia sudah masuk ke VLAN 20. Nah, langsung aja kita tambahkan IP pada PC-nya. Nah, langsung aja kita coba di Cisco Packet Tracer. Pada PC 1, sebentar biar gampang, saya tulisin dulu IP-IP-nya. Bentar ya teman-teman. Oke. Nah, cara menambahkan IP ketika klik aja PC-nya. Langsung pilih menu desktop, pilih IP configuration, langsung aja di IPv4 address kita tulis IP yang ini pada PC 0. 10.10.1. Langsung untuk subnetnya kita pakai 255.255.0. Langsung aja kita silang.
langsung tambahkan lagi pada PC 1 IP-nya yaitu 10.10.2. Klik dulu di IP address VFOR 2, subnetnya sama 255.255.0. Lanjut ke PC 2, klik stop IP configuration, IP-nya 20.20.1. Untuk subnetnya sama. Lanjut ke PC 3, IP-nya 20.20.22.255.255.255.0. Oke. Nah, setelah menambahkan IP, nah kita langsung aja ping yang sudah dalam satu VLAN. Contoh, nah kita mengeping ini untuk mengetahui apakah PC sudah saling terhubung atau belum. Nah, misalkan dari PC 0 ke PC 1 yang masih satu VLAN, langsung aja kita ping, klik PC-nya, masuk ke bar desktop, lalu pilih command prompt, ketik aja command-nya ping IP dari si PC 1 10.10.2. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Jika seperti ini maka tandanya berhasil, maka PC 1 dan PC 0 sudah saling terhubung. Nah, untuk cara lain untuk mengeping bisa langsung aja klik pencet huruf P pada keyboard, klik di PC-nya dari mana ke mana. Misalkan kita mau dari PC 0 ke PC 1, klik dulu PC 0, lalu klik PC 1. Nah, maka di sini di ujung bagian kanan akan terlihat dia successful. Maka kedua PC ini sudah saling terhubung. Namun untuk yang berbeda VLAN masih belum bisa ya teman-teman, maka dia masih fail. Nah, itu nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Oke, sekian pembahasan pada video kali ini. Semangat terus untuk belajar. Salam Sobat Roy of IT. Sampai bertemu di video selanjutnya.